Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut menonton videonya, lebih baik tekan dulu tombol like-nya yang ini. Oke, sudah kita tekan tombol like, kemudian baru tekan tombol subscribe-nya yang ini. Oke, dengan tekan tombol subscribe, video selanjutnya tidak akan ketinggalan. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke, mari lanjut menonton video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Two Barber Boys. Oke, untuk hari ini kita akan potong rambut seperti siapa ya? Oke, pokoknya kita potong rambut request pelanggan. Rambut tipis samping agak ke atas, lebih ke high fade, tapi rambut di atasnya tinggal agak panjang. Jadi sebagai contoh sudah ada di gambar pertama tadi. Oke, ini rambut sebelum kita mengerjakan bangkas. Untuk pertama kita akan gunakan dulu clipper nomor 2. Di clipper nomor 2 ini kita gunakan, nah ya ini 2. Oke, kita ambilnya agak ke atas sampai garis pembatas rambut, tuh kan ada nampak pemisah rambut, rambut bawah sama rambut atas, sampai situ kita ambil, kita gosok nomor 2. Belakang juga begitu, tapi belakang tidak terlalu ke atas sekali karena pelanggan rambut belakangnya tidak ingin sama seperti rambut samping sebelah kanan sampai ke garis pembatas. Jadi cukup setengah aja, ambil di belakang, ambil setengah saja, setengah kepala, nggak usah sampai ke atas kayak di samping. Nah, kira-kira ambilnya sampai segini. Nah, perhatikan. Oke. Ya, kira-kira kita ambil sampai segini. Ya. Ini sampai setengah lebih ya. Ya. Gosok terus nomor 2. Iya, ambil nomor 2 sampai setengah. Oke. Sebelah kiri, sebelah kanan nanti sama dia. Sebelah kanan sama sebelah kiri kita ambil sama. Iya, perhatikan. Pengambilan dengan nomor 2, kemudian baru dilanjutkan dengan menggunakan nomor 1 di area paling bawah. Misalnya agak tebal, ambil seperti ini sedikit, ada rambut-rambut agak tebal ataupun keluar. Oke, kita ambil menggunakan clipper nomor 1 ya ini. Yang di bawahnya kita gunakan clipper yang ini. Ya. Di sisi belakang juga begitu, sisi sebelah kanan juga begitu. Diperhatikan cara pengambilannya ketika mengayunkan, diperhatikan bagi para pemula. Ini
video lebih dikhususkan untuk pemula yang mau belajar. Oke, diperhatikan begini terus kawan-kawan, teman-teman semua. Yang agak rambut agak keluar kita ambil menggunakan sisir seperti ini, namun yang paling bawah kita ambil menggunakan langsung mata mesin atau level dengan track ke belakang ya, ya seperti ini tracknya ya, kita gosok langsung level ataupun mata mesinnya seperti ini kawan-kawan, teman-teman semua ya. Yang bawahnya juga kita ambil menggunakan langsung mata mesin dengan posisi track ditarik ke belakang. Ambil menggunakan sisir seperti ini, yang rambut agak keluar kita gunakan sisir. Oke, diperhatikan teman-teman semua cara pengambilannya. Oke, di belakang kan ada nampak tebal, kita ambil menggunakan sisir seperti ini ya,
pokoknya diambil kira-kira sesuai bagian atas sama bagian bawah. Nampak seperti tersambung dia, maksudnya tidak ada nampak disconnect. Kalau orang-orang ini bilang disconnect, jadi ambilnya kita sesuaikan rambut yang bawah sama rambut atas supaya tidak keluar, rambut atasnya tidak keluar-keluar gimana ya, pokoknya tidak keluar lah ya. Kita rapikan seperti ini ya. Sekarang untuk pengerjaan bagian atas, kita semprot dulu seperti biasa menggunakan air. Oke. Sisir dulu ke atas bagian mana yang agak turun ke bawah. Nanti kita rapikan menggunakan mesin ataupun gunting sasak. Ya, kita ambil dulu menggunakan mesin. Oke, seperti ini. Kita lanjut menggunakan gunting sasak. Ya. Dan cara sasaknya pun kita ambil dulu bagian atas seperti ini, baru ambil bagian dalam, maksudnya diambil di akar rambut itu, kita sesuaikan sesuai permintaan. Oke, perhatikan begini teman-teman ya, ada yang kita ambil di akar rambut, ada yang kita ambil di bagian atas sisir, itu tergantung selera dan permintaan customer. Dan walaupun ini rambut agak tebal, namun kita ingin agak jarangin sedikit, makanya lebih kepada bagian akar kita ambil. We'll be right back.
inilah hasil setelah kita melakukan beberapa menit tadi pengerjaannya. Ini abang ganteng ya. Sudah siap kita kerjakan. Ini hasilnya bisa dilihat kawan-kawan. Saya putar dulu supaya nampak terang semua. Ya, bisa kawan-kawan lihat, teman-teman lihat. Inilah hasilnya. Oke, tunggu. Saya putar dulu. Apabila teman-teman ada komentar, boleh dikomen di kolom bawah komentar, ataupun ada masukan-masukan, ataupun yang ingin request model rambut, boleh request di kolom komentar. Oke, jangan lupa di subscribe videonya dan like. Bagi kawan-kawan yang banyak grup ataupun teman-teman, boleh di share ke kawan-kawan. Inilah Two Barber Boys, ataupun bisa langsung ke tempat. Oke, untuk terima kasih kepada kawan-kawan yang telah berkunjung dan telah lakukan subscribe dan like. Thanks for watching. Tunggu video selanjutnya di channel saya. Oke, okay? Thank you.